Kabupaten dulur-dulur ingkang sampun kersa rawuh sesarengan merjuangake pegunungan gedeng ingkang kawula sayangi dumateng Bapak aparat sedaya ingkang sampun ngawal kawula sak rombongan mugi ingkang kawula hormati kawula sak kanca ing mriki badhe ngaturi pirsa pilih teng pegunungan gedeng menika wonten kathah woh-wohan ingkang sedaya menika bermanfaat mulai saking tanaman obat makanan pokok lan sanes-sanesipun kawula sakonco kroyo-royo dumugi Jakarta ingkang jenjeri menika mboten kula bayangke teng desa saged dumugi Jakarta keranten tekad kawula sakonco urunan sekedhik bapak sekedhik kangge merjuangaken kangge nyampeaken aspirasinipun tiang pegunungan gedeng supados saking pihak khususipun kedutaan Jerman mirengaken bahwa kami sedaya masyarakat pegunungan gedeng boten lilo boten marengaken pegunungan gedeng dipun tambang teranten khususipun kita sedaya ingkang sowan wonten mriki menika mayoritas petani ingkang contoh-contoh hasil buminipun sampun dipun beto wonten mriki mugi-mugi sedaya ingkang bersangkutan mirengaken keluh kesah kawula sak kanca lan mbiyantu supados pabrik semen boten sios berdiri wonten kecamatan Tambak Rama khususipun umumipun Kabupaten Pati. Amin. Kecuali itu dari perhatian teman-teman kita pertanian sendiri. Pengusaha-pengusaha tambang sudah kenyang ambil hasil dari pertambangan situ. Ya udah enggak ada pedulian sama masyarakat di situ. Apakah begitu sejahtera dari adanya tambang? Lebih sejahtera mana dulur-dulur ada tanian sama ada pertambangan. Dulur-dulur terutama ibu-ibu pegunungan gedeng kami apa terima kasih sampai hujan-hujan seperti ini masih menunggu kami dari 30 orang pegunungan gedeng hari ini diterima hanya 2 perwakilan kami selaku yang dituakan di JMPPK dan Ibu Pak ini adalah salah satu warga dari desa Tambak Romo, Dukuh Nyangerang, Kecamatan Tambak Romo, warga yang tanahnya kena dampak langsung calon
Bapak Pabrik Semen Indosemen. Dan Ibu Pak ini adalah salah satu penggugat Bupati Pati dan penggugat pabrik semen yang sudah mendapatkan izin lingkungan dari Bupati Pati, yang belum lama mestinya Bapak Ibu tahu, sampai warga Tambak Romo, Sukolilo, Kayen, hampir pada kabupaten, malahan dari Rembang, Grobogan, sampai Longmar jalan kaki untuk menjemput keadilan, dan gugatannya dimenangkan oleh warga. Kami tadi diterima oleh perwakilan kedubes dengan baik sekali. Dia walaupun dia menyatakan, walaupun tidak secara apa ya punya kewenangan langsung, tapi bagi apa pemerintahan Jerman, warga Jerman itu tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Dan apa pemerintahan Jerman